Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama Kabupaten Pasuruan ingin menginformasikan tentang virus corona yang terjadi pada saat ini sehingga menimbulkan keresahan pada warga Nahdliin. Untuk itu, pertama yang ingin saya sampaikan bahwa virus corona adalah virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Virus corona ini termasuk virus zoonosis, artinya virus yang ditularkan dari hewan ke manusia. Ada 4 jenis dari virus corona, yaitu jenis alfa, beta, delta, dan gamma. Sedangkan yang menginfeksi pada manusia adalah jenis alfa dan beta, sedangkan yang delta dan gamma menginfeksi unggas. Adapun gejala klinis, artinya gejala yang tampak pada penderita yang menderita penyakit corona, itu pertama demam 90% kasus. Yang kedua, letih, lemah, lesu, dan batuk kering 80% kasus. Yang ketiga, sesak 20% kasus. Tanda-tanda ini hampir menyerupai virus-virus lain, artinya virus-virus yang mengenai pada manusia, misalnya kayak influenza mempunyai tanda-tanda yang seperti ini. Pesan dari kami untuk mencegah agar penularan dari virus corona ini tidak meluas, pertama adalah menjaga daya tahan tubuh. Jaga stamina tubuh dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Lakukan olahraga dan tidur yang cukup. Hindari tempat yang ramai atau berdesakan. Jika terpaksa, gunakan alat pelindung diri seperti masker. Perhatikan etika batuk, artinya etika batuk, tutup mulut waktu kita batuk. Yang selanjutnya, cuci tangan setelah kontak dengan benda di lingkungan sekitar dan jangan menyentuh mulut, hidung, mata sebelum mencuci tangan. Himbauan kami dari Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama Kabupaten Pasuruan agar warga Kabupaten Pasuruan, khususnya warga Nahdliin, berperilaku hidup bersih dan sehat. Salah satunya adalah mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Selain itu, bisa menggunakan hand sanitizer untuk kegiatan di luar rumah. Terima kasih. Untuk pembuatan hand sanitizer di masyarakat, bahan-bahan dan alat yang harus dipersiapkan. Pertama, baiklim, kaporit, gelas plastik yang ada ukurannya, sendok, pengaduk bersih, dan air bersih. Untuk bahan dari baiklim, buat konsentrasi 0,05%. Ukur 10 mili larutan baiklim atau 1 tutup botol baiklim dengan menambahkan 900 mili aquades atau air bersih, dengan melarutkan dengan rata. Kedua, untuk bahan dari kaporit, dengan membuat konsentrasi 3-6% dengan mengukur 5 mg sampai 10 mg atau sepucuk sendok dengan 1000 ml air bersih atau 1 liter